Apakah orang yang hadap sah menghulangkan hafazannya dengan niat zikir? Jawabnya, tak boleh kita baca Quran dengan niat zikir melainkan pada ayat-ayat yang memang menjadi zikir. Ha, dia kata. Kalau suti Quran kak, kita niat zikir tak boleh. Maka kita kena hafaz dalam masa haid itu dengan menggerak, dengan hafaz dalam hati saja. Kalau dalam hati susah, maka kita gerakkan bibir. Kalau gerak bibir susah juga, mereka kena hafal di mulut juga, maka taklidlah mazhab Maliki. Dalam hati aku ikut pendapat Imam Malik yang membenarkan orang haid mengulang pelajaran Al-Quran ni. Faham? Ha, jadi boleh juga. Ha.